mulai kapan aja tuh kan? 你会拿回几方在我这的离别。 Kali ini kita kalau misalnya kena copyright gak apa-apa ya. Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Bekja Autotrades. Kita akan upgrade audio di mobil Fortuner di RD Sportivo. Kita akan pasangin speakernya memakai Flux ya, speaker 3-way made in Jerman. Ini menggunakan yang tipe MC361.1 ya. Jadi tweeternya, midringnya, midbassnya sudah sangat lengkap sekali dengan speaker Flux yang made in Jerman ini. Dan untuk mendrive speaker Flux 3-way ini menjadi suaranya bagus, kita akan memakai prosesor ARC Audio yang PS850. Ini adalah prosesor built-in amplifier yang sudah 800 watt, kemudian dia sudah 32 bit dan segudang fitur ada di dalamnya prosesor ini. Baik dari EQ yang 31 band per channel, kemudian crossover yang independent 8 channel, timelapse-nya yang sangat akurat, luar biasa sekali untuk suara yang nanti akan dihasilkan dari prosesor PS850 ini. Dan untuk low frekuensinya, ini memakai subwoofer Rockford yang PS8 ya. Subwoofer 8 inch yang nanti kita akan taruh di bawah bangku yang low frekuensinya sangat bagus sekali. Jadi semuanya nanti ngumpet ya, subwoofernya di bawah bangku, prosesornya di bawah bangku. Hanya saja nanti kita akan tambahkan lagi pilar 3-way ya. Tentunya membuat pilar 3-way, kita akan ukur angle speakernya dengan baik supaya bisa mendapatkan staging yang bagus di mobil ini. Kemudian ring aluminium, tidak lupa ring aluminium ini nanti kita akan pasangin untuk dudukan mid bass-nya dari speaker Flux yang akan kita pasang. Dan satu lagi, ini adalah diffuser. Jadi diffuser ini kita akan pasangin di belakang speaker mid bass-nya di pintu, yang hasilnya suara mid bass-nya akan bekerja dengan sempurna. Untuk pekerjaannya, ikutin kami terus. Oke, pemasangan sound system di mobil Fortuner ini sudah selesai dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik sih ya. Jadi dengan head unit Kenwood yang seri 9, kemudian speakernya 3-way dari Flux, prosesornya
menggunakan ARC Audi yang PS850. Subwoofernya memakai yang Rockford ya, yang 8 inch yang kita taruh di bawah bangku. Ini setelah saya tuning, saya cukup kaget nih. Saya kaget banget, ternyata komposisi barang-barang yang seperti ini bisa dibilang, saya bilang ini tepat ya. Karena matching banget gitu loh. Dan yang saya lebih kaget lagi, suaranya bisa mendayu-dayu dan aduh, enak banget. Nih ya, saya akan kasih tunjuk ke teman-teman semuanya nih ya. Kali ini kalau saya kena copyright gak apa-apa deh. Saya mau tunjukin sama teman-teman semuanya. Nih, ini filenya MP3 loh ya. Jadi kalau pakai file Hi-Res, waduh, lebih enak banget. Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya nih. Dengerinnya pakai headset. Seulang. Saya ulang ya. Dengerin. Nada atasnya, mid high-nya enak banget. Nada mid low-nya sama sub, wih, enak banget bener. Powerful. Waduh, saya sendiri sampai bingung. Jujur saya sampai bingung. Saya nyeting sendiri sampai saya bingung sendiri gitu loh. Kok bisa dapat suara enak kayak gini gitu? Ini kadang-kadang apa ya? Saya sendiri ya terima kasih. Ya ini memang talenta yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pada saat saya mentuning sebuah suara, terus saya bisa ngedapetin sesuatu yang indah, sesuatu yang benar-benar di luar nalar saya kadang-kadang gitu loh. Tapi ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada saya. Jadi saya bersyukur ya bisa membahagiakan orang lain juga, kemudian bisa menyenangkan orang lain juga. Itu sesuatu yang tidak ada nilainya ya, yang tak ternilai, nggak bisa dinilai dengan uang. Saya bisa membahagiakan orang lain dengan membuat suasana sound system di mobil teman-teman semuanya itu menjadi indah. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya mobil Fortuner, silahkan Anda bisa ke Begja Autotronics, buatlah sistem audio yang 3-way ya. Jadi menggunakan prosesor yang PS850 ini bagus banget. Dan tentunya teman-teman pada saat mau datang ke Begja Autotronics, silahkan teman-teman bisa atur schedule pemasangannya dengan Pak Wisnu, admin kami, di 0821-636-54484. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kami.
dan sampai ketemu di video-video Bengcak Autotronics yang lainnya. Thank you.